شكرا يا ربي شكرا. Allah pun mencintai dirinya sehingga tidak siap menghadapi kematian, tidak suka dengan kematian. Hati-hati. Ternyata di antara orang yang pertama dilempar ke neraka itu tiga golongan dan semua urusan dunia. Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Kata orang ini untukmu ya Allah, bohong kamu. Rupanya kamu ini nyampaikan itu hanya untuk disebut alim saja, orang paling hebat. Cuman kamu yang benar, yang lain salah semua. Datang orang kaya. Apa yang kamu kerjakan dengan hartamu? Ya untukmu ya Allah, dusta kamu. Sumbang sana, sumbang sini. Cuma ingin sebut orang yang paling dermawan. Ada orang seperti orang hebat, disebut pejuang, jihad fisabilillah. Dia berkata, jihad fisabilillah, karenamu ya Allah. Ah, kamu hanya ingin disebut pemberani saja. Cuma kamu saja, ingin disebut demikian. Lempar ke neraka, diseret lempar ke neraka. Maka, mari kita koreksi diri kita. Ya khaliqal insan.